Kalau kita ngelihat, mungkin sempat lihat ya berita-berita kalau harga influencer makin gila Iya. di COVID. Bisi Talk kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Aryo Aryo Tejo. Aryo Aryo Tejo, benar ya Yo ya? Betul. Aryo ini salah satu pentolan visi lokal paling beken, paling pertama di Indonesia, namanya Grup Para Ventures ya Yo ya? Yes. Tapi sekarang Aryo juga lagi sibuk dengan bisnis barunya, yaitu Well Spaces. Welcome Aryo, selamat datang di Visi Talk bersama saya Yeni. Apa kabar Yo? Baik Yen, thank you udah undang gue. Iya nih. Penasaran, kebanyakan sih rata-rata yang nonton adalah penggiat startup, calon pendiri startup ya, yuk. Sebelum-sebelumnya, gue udah wawancara beberapa VC yang baru banget hadir di Indonesia, baik lokal maupun asing ya. Gue penasaran sama Aryo dengan Grup Para Ventures yang sudah hadir sejak tahun 2013 ya. Kalau misalnya kita kilas balik nih, yuk, seperti apa sih VC scene tahun 2013 yang bisa dibilang mungkin jumlahnya baru 1-2 kali yuk ya? Lo bisa share mungkin yuk? Dulu kayak nggak nyampe 5 ya, dulu kan kita East Ventures, terus Ideosource, apa lagi ya? Dari Jepang ada ya satu ya? Oh kalau Jepang, oh ya ada Jepang ada, cuma Indonesia sih kayak waktu itu cuma... Lokalnya cuma 3 kali ya? Oh salah. Jadi kalau dulu sih kita ini ya, orang kalau invest tuh kita dulu, gue ingat sih gue dan yang lain-lain tuh paling masih hitungan ratusan juta ya at that time. Oh. Dan itu udah termasuk wah lah gitu. Even dulu kita ngelihat ada startup dapat funding 500.000 tuh kayak wow gitu. Terus dulu siapa pertama dapat 1 juta dolar, 2 juta dolar, wow, rame gitu kan. Ya kalau kita lihat sekarang tuh dapat 1 juta, oh gitu. Okay. Oh, iya benar. Malah kadang-kadang oh cuma segitu. Bahkan orang juga kalau yang sekarang invest di bawah 1 juta udah enggak announce lagi, mungkin udah really ya. Ya. Tapi kalau dulu tuh kebanyakan sendiri atau bareng-bareng sih patungan gitu yuk? Gua ngelihat zaman itu tuh kayaknya semua masih mau sendiri-sendiri ya. Oh. Kayak apa deal tuh masih ya rebutan lah. Kayak udah gue mau yuk gue aja atau apa ya maksimal berdua gitu. Cuma kalau gue ngelihat sekarang memang udah apa ya, karena fun udah banyak, opportunity kerjasama juga lebih kebutuhannya lebih luas dibanding zaman itu. So I guess makanya kita sekarang lihat ya setiap ada financing story biasanya tuh rame-rame di kroyok tuh 5 atau 6. Yeah. Cuma biasanya sih memang gue lihat kalau untuk lokal itu biasanya mereka tuh pinginnya, okay, kita invest nih lokal, kita invest satu startup, ini yang ngajaknya mungkin asing ya, biar buat bantu ya mungkin funding ke negara-negara lain di kemudian hari. Kalau misalnya kita bicara sekarang ini kan udah banyak banget nih masuk, rata-rata malah asing gitu, lokalnya nggak terlalu banyak. Tapi di sisi lain CVC juga makin banyak yuk. Perubahan drastis apa sih yang Aryo lihat sebagai salah satu pionir di awal? Sampai sekarang ini tahun 2020, in terms of kategori, jenis VC, atau prospek untuk startup di Indonesia, yuk? Kalau gue lihat sih sekarang, ya of course VC semakin lebih profesional lah ya. Lokal juga udah lebih proper, karena zaman dulu kan kayaknya masih kebanyakan tuh either masih PT atau financing-nya belum proper established as a fund gitu ya, which sekarang udah, bahkan kemarin kan I think BRI Ventures sempat announce ya kayak mereka tuh the first VC fund yang legitimate gitu di Indonesia. Ya, karena mungkin kayak gue, kayak Alpha JWC dan sebagainya tuh fund-fund kita kemarin memang bikin di luar Indonesia, mungkin salah satunya either di Singapura atau di Cayman Island, karena memang gue inget tuh tahun 2016 kalau nggak salah dulu OJK tuh sempet manggil-manggilin kita ya, gue East Ventures segala, dengan harapan kalau semua VC Indonesia ini tuh terregister secara resmi di Indonesia. Cuma permasalahannya memang at that time regulasinya agak berat, karena kalau nggak salah minimum tuh harus ada uang 5 juta dolar yang emang disetor. Oke. Gitu. Sedangkan kan
kalau visi itu kan kebanyakan kita apa ya, capital call ya. Jadi investor-investor kita belum tentu semuanya langsung nyetor di rekening kita, tapi komitmen. Nah itu yang mungkin agak agak menghalangi jalan untuk visi lokal bikin fund-nya di Indonesia. Tapi sekarang udah mulai sih, kayak kita lihat Alpha JWC, East Ventures, kan manajemennya udah gede-gede ya, udah ratusan juta dolar. Well, I believe mereka juga sekarang mungkin sudah ada entity lokal gitu. Okay. Tapi ya, sekarang sih memang yang lagi keangkat banget ya, of course, CVC ya, Corporate Venture Capital. Zaman dulu tuh gue nggak pernah believe yang namanya Corporate Venture Capital, sejujurnya. Oh, oke. Okay. At that time. Zaman dulu tuh maksudnya kita bicara 2013 ya, 2014 ya? Ya, 2013. Pokoknya sebelum ada makhluk yang namanya Wijaya itu tuh. Oke. Okay. Jadi dulu CVC memang, gue ingat tuh dulu kan Telkom pingin bikin sendiri, semua pingin bikin sendiri at that time, dan fokusnya memang dulu mereka pinginnya strategik buat buat company utama gitu. Tapi gue ngelihat makin kesini, sepertinya CVC sudah mulai open gitu, yang ujung-ujungnya ya mereka mau improve inovasi dan entrepreneurship di Indonesia. Jadi tidak terbatas hanya untuk supporting bisnis utama mereka, which is bagus banget. Ini yang makanya tadi gue sebut makhluk yang bernama Nico Wijaya ini, dia bisa membuktikan kalau investing in as a CVC doesn't have to be 100% kolaboratif dengan company itu. And ternyata ya, I think Nico waktu dia megang MDI Ventures sudah menghasilkan banyak startup yang bagus-bagus. Bahkan beberapa sudah IPO dan exit udah nilainya I think ratusan juta dolar gitu. Yeah. So it's a good start. Dan sejak Nico kan mulai nambah lagi ya CVC gitu. Oh, makin banyak sekarang. Meskipun nggak di announce, tapi ternyata setelah ada beberapa funding gitu, kita akhirnya tahu, oh ternyata di funding sama CVC gitu kan. Ada beberapa masih yang agak rahasia gitu ya, tapi yang nggak rahasia juga udah mulai banyak. Ya, tapi gue rasa biasanya yang rahasia-rahasia ini tuh pengen kumpulin dulu, mereka udah invest 5 perusahaan biasanya. Gue kumpulin dulu nih, gue invest 5 company, baru deh gue keluar-keluar. Karena pengalaman gue lihat VC dulu tuh awal-awal 2013 sampai 2016 tuh, semua tuh pengen keluar-keluar dulu. Gitu. Yeah. Ya, menurut gue make sense sih keluar-keluar. Karena itu kan, orang tuh apa sih VC, siapa tuh, ngapain gue terima uang dari VC gitu kan. Yeah. Jadi ya, memang marketing effortnya harus lebih digembor-gemborin gitu. Edukasi ya? Iya, edukasi. Tapi sekarang kayaknya, orang udah tau lah VC siapa, jadi orang mindsetnya, oh gue kalau mau minta duit, gue minta VC. Jadi ya udahlah, nggak perlu terlalu keluar-keluar, dan sekarang cukup dibuktikan aja dengan, okay, invest, ternyata investmentnya berkembang, manage raise more money, I think it's really good now. Udah berasa sih, karena dulu gue inget tuh, tahun 2013 gue selalu ditanya, ngapain sih lo VC, emang ada duitnya? Internet gitu, dan saat itu kan kalau masalah e-commerce juga belum 1 billion dollar lah, mungkin waktu itu masih either puluhan juta atau ratusan juta dolar awal. Tapi sekarang kan gue lihat dengar terakhir tuh udah dinilai 8 billion dollar at least kita tuh di Indonesia. Udah cepet banget progresnya e-commerce di Indonesia. Yes. Tapi yuk, tertarik gue ingin nanya nih, tadi kan lo bilang kebanyakan CVC strategic ini ya, investment ya. Kalau kita lihat, sebenarnya ini bagus buat startup nggak sih? Karena kan sekarang udah mulai muncul lagi nih kayak GoVenture dan Grab juga punya visinya sendiri gitu ya. Kebanyakan yang mereka invest adalah akhirnya yang akan masuk ke ekosistemnya mereka. Begitu juga dengan CVC-CVC sebelumnya atau VC yang di-back oleh financial services seperti perbankan gitu ya. Yeah. In a way, ini bagus nggak sih untuk startup atau justru jadi membatasi kreativitas inovasi dari startup untuk bisa mencoba sesuatu yang baru, bukan cuma yang menyesuaikan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan itu tadi?
Ya, jadi yang tadi gue bilang kan, CVC di Indonesia awalnya kan fokusnya untuk dalam lingkup bisnis ya, si CVC tersebut kan. Iya. Yeah. Memang itu hindrance-nya waktu itu adalah nyari deal sih. Karena karena mindset orang tuh dulu, oh gue kalau mau invest di perusahaan ini, dia harus bisa ngembangin market share company gue. Jadi harus beneficial buat company gue, yang artinya produk-produk ini mungkin exclusively hanya bisa dipakai oleh ekosistem si perusahaan tersebut. Yeah. Tapi kan yang namanya kita investing in startup company, we want our product to be bisa dimanfaatkan secara luas ya. Jadi nggak hanya dipakai untuk CVC tersebut, tapi untuk company yang bisa implementasi. Karena kan sometimes when we invest di perusahaan tersebut, perusahaan tersebut bisa lebih besar dari perusahaan yang menginvestasi itu kan. Kalau kita lihat SoftBank misalnya. I mean, SoftBank as a telco company is a big company. Gitu. Yeah. Tapi apakah perusahaan yang mereka invest itu relate ke telco? Sama sekali enggak kan? Enggak, kebanyakan enggak malah. Not at all gitu. Bahkan Alibaba itself yang diinvest sama SoftBank, they're way much bigger dari SoftBank sekarang. Gitu. Bahkan sekarang gue mikir, jadi sebenarnya SoftBank itu sekarang bisnisnya apa sih? Apakah mereka bisnis telco atau fund management seperti ini? Iya. Bahkan kita kadang mikir yang lihat ya, actually they're a big bigger as a VC than as a telco company. Dan gue nggak kaget sih kalau ternyata CVC Indonesia ini ke depan mungkin bisa di spin off gitu ya namanya. Okay. Mungkin tadi namanya BRI Ventures atau apa, Grab, Gojek Ventures. Mungkin kedepannya mereka pingin lebih, oh gue mau lebih broad nih, lebih luas nih, biar orang nggak mindsetnya, oh gue nyangkut Gojek aja, gue nyangkut Grab. Itu sih belief gue. Oke, bicara soal grup para, kayaknya nggak terlalu aktif woro-woro kirim media ke kirim rilis ke media nih, apakah memang sengaja sekarang lagi stealth mode atau lagi milih-milih atau dalam waktu dekat ada rencana fundraising di Indonesia mungkin? Ya mungkin curhat aja sih. Sebenarnya bukan stealth mode. Jadi dulu kita woro-woro banget tuh awal-awal ya kan. Iya. Yeah. Cuma jujur waktu itu kan kita masih baru-baru ya. Ya to be honest, I think our first fund fail rate kita tinggi lah. Oke. With our investment. Jadi di situ gua ngerasa sempet down, sempet malu. Wow. And then akhirnya gue decide, yaudahlah, I want to start again with our second fund. Gue gak mau terlalu woro-woro, but my focus is just try to masuk ke company yang memang bagus. And I would like to prove it from there, gitu. Which akhirnya sih ya, so far lumayan sih, portfolio-portfolio kita tuh udah banyak ya, yang seri B, udah banyak yang I think our employees now udah hitungannya udah thousands ya portfolio dari kita. And banyak sih nanya gue, lu sebenarnya masih ada nggak sih grup para? Masih bro, but we don't actually actively announcing we're looking for investment. Jadi memang kita main itu agak gerilya gitu. Oh yaudah kalau nemu bagus kita invest, kalau ada yang datang invest. I think that model is easier buat kita, karena jujur kita juga kan nggak manage fund besar ya, fund kita tuh lumayan kecil dan ticket size kita juga di bawah $500,000 per investment. Dan makanya tadi gue bilang kan, karena investmentnya di bawah $500,000, so kalau kita invest kita nggak announce sih kalau oh kita invest di situ, nggak, kita diem-diem aja, and then nanti pas udah kita raising seri A-nya atau seri B-nya baru. Baru terlibat dalam pendanaan ini adalah grup para ventures gitu. Oh ternyata Aryo ikutan, baru ketahuan pas sudah tahapan lanjutan ya. Jadi biar oh ya udah kita kedengerannya kalau ada kita racing seri berikutnya baru Aryo. Tapi kalau dalam in terms of kategori, lo ada favorit nggak sih, yuk apa fokus lo masih di e-commerce on demand atau grocery yang lagi happening, atau lo punya niche market atau niche kategori yang jadi andalannya grup para saat ini? Jadi gue tuh sering ditanya sama orang kan, portfolio lo apa aja sih yo gitu. Kebanyakan orang nggak pernah dengar, kenapa? Karena kebanyakan kita B2B sebenarnya. Oke.
mungkin salah satu yang lumayan terkenal B2B kita tuh Bizi ya. Bizi. Oh. Bizi, terus ada logistik, Andalin, dan sebagai macam lah gitu. Tapi kalau personally, gue tahun ini tuh sejak COVID, everything changed to be honest. Jadi dulu gue harapannya tuh lebih banyak B2B, tapi sekarang kita justru lebih banyaknya tuh lucunya kita lagi explore a lot of F&B. Oh, kayak cloud kitchen gitu ya? Not the cloud kitchen sih, but the F&B company-nya. Karena menurut gue, the problem with cloud kitchen is, itu kan real estate play. It's similar kayak co-working ya. Jadi pengalaman gue sebagai yang jalanin co-working dan juga ngelihat perkembangan bisnisnya, gue ngelihat kalau bisnis co-working itu asset heavy ya. Yang sebenarnya dari awal gue believe memang bukan venture back. Dan ternyata terbukti benar gitu kan. Ya, gue setuju dengan statement lo itu. Lebih baik didukung sama perusahaan yang udah core bisnisnya udah kuat gitu ya, cloud kitchen ya. Iya, tapi kalau cloud kitchen ya itu yang tadi gue bilang sebenarnya sama gini, real estate barrier of entry rendah, semua orang juga bisa bikin, apalagi sekarang juga properti kan banyak yang berantakan tuh, kosong banget. Dan semua properti ini juga pasti akan convert bangunan-bangunannya jadi cloud kitchen. Itu gue beli. I see. Itu gue beli. Sama kayak kemarin boom co-working boom juga sama. Awalnya kita main. Tapi takutnya nanti jadi kayak WeWork gitu nggak sih, ngaku-ngakunya startup. Bisa. Tapi ternyata, ya kan, takutnya akan jadi kayak gitu lagi ya? Bisa. Kejadian ini bisa keulang lagi. Oh my God. Kalau investor nggak belajar dari kesalahan co-working kemarin. Karena, like I said, ini real estate play, nggak liquid ya. Maksudnya heavy on asset, heavy on OPEX, heavy on CAPEX, margin juga nggak terlalu besar. So, dan ternyata terjadi COVID, boom. Ternyata berantakan gitu. Nah kalau gue lihat memang cloud kitchen, ya gue sih seneng aja ada yang jalanin cloud kitchen karena every company F&B yang gue invest, ya gue tinggal taruh aja di cloud kitchen itu. Dan ujung-ujungnya nanti banyak cloud kitchen, akhirnya supply overwhelm, ya harga juga pasti murah-murah juga nanti nyewa-nyewa. Tapi yuk kembali lagi, F&B seperti apa yang lo lirik? Nah kebetulan kemarin itu partner gue kan invest di Kopi Kenangan ya. So I think that's one of the reason why we are very bullish di F&B. Karena ya satu, dia invest di Kopi Kenangan ya, as everyone knows Kopi Kenangan has raised hundreds of millions of dollars in only 3 years. Dan kebetulan gue juga, we invested di F&B juga tahun 2017 di Malaysia. Dah Makan namanya. Itu lumayan cukup eksis tuh di Indonesia. Ya, Malaysia juga, I think we're number one di sana. Dan kita juga udah buka di Thailand, di Hong Kong, mungkin mau di Singapura. Kalau Indonesia justru belum, penasaran gue makanya. Lagi pengen dikulik gitu yuk. Ya, jadi kebetulan dua F&B portfolio kita raised a lot of money. Even Dah Makan kita kan kemarin dapet, I think total kita udah 30-an juta dolar ya. Terakhir dapet dari Rakuten gitu. So we believe that F&B akan lebih lukratif sih ke depannya. Menarik nih, karena jarang-jarang gue denger VC tertarik sama F&B. Kebanyakan tuh, we focus on logistik atau IoT seperti itu kan, atau social commerce. Sekarang yang lagi trennya kebanyakan visi di social commerce katanya. Actually kita ada social commerce juga. Ada juga ya? Ada. Terus juga nih buat calon-calon founder startup yang tertarik untuk di approach sama Aryo dan tim. Tapi kalau misalnya lo bisa kasih share nih kesalahan terbesar yang sampai sekarang masih suka dilakukan oleh startup founder Indonesia tuh apa sih yuk? Apakah dulu dan sekarang kesalahannya beda atau masih sama yuk? Saat melakukan fundraising yuk? Kesalahan sih masih sama ya. Wow, masih sama dari dulu yuk. It's always about ego. Jadi
kalau gue ngeliat banyak startup founder itu tuh baik bukan portfolio gue maupun portfolio gue pun still doing the same issue ya. Kayak okay, everybody always think highly of their company dan valuasinya tuh selalu terlalu tinggi ya ekspektasi di awal gitu. Okay. Itu masih kejadian karena kan selalu benchmark mereka, oh si ini racing segini, si itu racing segitu, jadi gue harusnya segini juga. Dan menurut gue ini awal mula dari bubble. Jadi kalau kita ingat .com bust, .com yeah, bubble, ya ini awalnya ini akan kejadian juga di Indonesia menurut gue karena wow, I believe that valuation perusahaan-perusahaan Indonesia harganya jujur udah nggak terlalu masuk akal sih. Iya yeah, ya. Yeah. Udah mahal banget dan I guess it makes sense buat beberapa orang karena oh ya lo jangan bandingin gua sama perusahaan Malaysia, lo jangan bandingin gua sama perusahaan Singapura, kadang mereka okay, Indonesia is Southeast Asia, jadi yeah, egonya tuh di situ. Dan menurut gue ini yang bahaya sih. Kalau gua selalu berpikir as a startup founder don't put your ego terlalu tinggi lah gitu. Maksud gue if you have somebody yang mau support lo dan reasonable, ya consider ulang lah untuk masalah valuasi. Karena kan yang penting kan sekarang perusahaannya jalan ya. Iya. Yeah. Kan kebanyakan startup mikir mereka seneng nih, oh gue dapat funding gede di awal, valuasi tinggi. Tapi dengan valuasi tinggi dan funding awal yang tinggi di awal di mula, tanggung jawab lo dan risiko lo sebenarnya makin tinggi. Kenapa? Karena dengan valuasi tinggi ini, target lo untuk mengembangin bisnis lo jadi makin tinggi. Iya, betul. Di saat lo nggak bisa mengejar target sesuai dengan valuasi lo sebelumnya, akhirnya apa? Lo nggak bisa fundraising karena, oh, valuasi lo minta tinggi karena lo invest kemarin valuasinya tinggi, tapi realita bisnis lo kurang oke nih, gitu. Dan makanya banyak cerita-cerita kan, kemarin ada yang downrun ya. Yeah. Jadi mereka racing berikutnya, valuasinya turun, akhirnya jadi saham mereka makin tergerus dan sebagainya. Yeah. Dan ada juga kemarin beberapa startup, kita lihat bulan Maret, April tuh, ya eventually they close down. Kenapa? Because I guess they raise too high dan dan sustainability bisnisnya belum ada dan at that time lagi krisis, ya mereka nggak bisa racing karena kemahalan, mau diturunin juga ya kayak terlalu hancur. Ya akhirnya ya nggak lanjut gitu. Itu kejadian sih beberapa gue lihat kemarin. Jadi cukup shocking ya, at the end of the day rundown harus tetap diperhatikan ya, jangan cuma mikirin valuasi sama what next nih ketika dapat uang gitu yuk. Ya gue sih nggak apa-apa ya kalau oke okay, lo valuasi oh, okay, but how sure are you lo bisa achieve segini untuk menjustify valuasi berikutnya kan. Tapi kebanyakan orang kan kepedean ya, bisa lah gue naikin 1000 kali lipat, tapi kan realita bisnis kan ya nasib di pasar ya, kalau pasar tidak menerima ya gimana. Tapi menarik sih yang lo bilang soal valuasi itu, gue juga sama tim editorial suka ngitung-ngitung gitu kalau ada funding gede yang baru masuk gitu ya ke beberapa startup. Oh my God, ini kalau kita hitung dari awal sampai sekarang valuasinya udah gede banget gitu. For you it's shocking ya, dan doesn't make sense ya kalau ternyata memang ada beberapa startup yang melakukan itu. Tapi tidak bisa dihindari juga gitu ya, ya. Tapi sebenarnya ini, dengan ada pandemi ini tuh jadi wake up call buat semua. Wake up call di mana dulu investor atau startup fokus hanya growth. Tapi melupakan sustainability dan unit economics yang akhirnya sekarang SVC gue dan beberapa yang lain kita sekarang ngelihat adalah sustainability karena no matter how good company sekarang berjalan tapi kalau kita nggak bisa racing kan mati juga gitu. Sedangkan lagi pandemi racing susah, jadi ya gimana caranya tanpa racing mereka worst case masih bisa jalan gitu. Tapi seru banget nih ngobrol sama Arif, kayaknya nggak kelar satu jam nih yo. Yuk pertanyaan terakhir nih yo, kalau kita lihat kan sekarang kan startup-startup kayak grocery, agriculture, aquaculture nih cukup favorit banget nih karena kebijakan WFH, social distancing, akhirnya orang
lebih banyak belajar belanja online dan langsung dikirim di depan rumah gitu ya. Ya. Untuk saat ini dan kedepannya, mudah-mudahan usai pandemi, lo ngelihat startup kategori apa sih yang bakal rise? Apakah seperti yang tadi gue mention, atau ada beberapa startup-startup dengan kategori baru, atau nggak ada yang berubah pandemi atau tidak gitu? Kita bicara 1-2 tahun ke depan yuk. Lo bisa memprediksi nggak? Ya, media pasti ya. Oke. Gue kemarin ngobrol sama beberapa media company. Okay. They benefited from COVID sih. Wow. Number of viewers, number of sponsors, yeah, malah naik. Malah kemarin ada satu media besar, startup okay juga. Gue gak bisa nyebut merek. Jadi mau ngomong gue gini, actually gue COVID is the highest viewer and the highest revenue they've ever made, ever gitu. Okay. Karena semua shifting ke online ya? Dan bahkan gue sekarang, dulu gue kalau dengar podcast kayak podcast ngapain podcast gitu kan, why would anyone want to do podcast gitu. Malah kita sekarang lagi invest di podcast. Jadi ini yang gue kaget adalah ternyata market podcast itu lagi berkembang banget, terutama sekarang nih COVID gitu kan. Dan ternyata yang orang nggak realize, pasar podcast terbesar di dunia itu, ya of course, number one Amerika. Number dua Jerman. Number tiga adalah, jeng, Indonesia. What? Oh yes, my God! Nggak nyangka gue. Gue juga orang nyangka, until gue sempat ngobrol sama orang Spotify, mereka cerita, kayak, Indonesia itu sekarang akan jadi targetnya Spotify untuk ekspansi podcastnya mereka. Makanya pilihan pembayarannya udah di mana-mana sekarang Spotify, yo. Iya. Paymentnya pilihannya udah gede banget, udah nggak stuck satu option aja, ada beberapa option sekarang. Yes, yes. Oh, I see. Jadi podcast is something that we're looking for. Actually, I cannot say which podcast ya, but okay, they're pretty big. Jadi di Spotify biar mereka collect sendiri. Mereka sekarang number one, nomor okay satu. Terus kemarin gue juga ngelihat asumsi ya. Asumsi itu dapat funding dari Inventure. Dan gue melihat asumsi itu kan salah satunya mereka ada box to box itu podcast juga. Jadi I guess the rise of podcast from Indonesia akan naik ya, mungkin nanti dari asumsi dengan box to boxnya dan mungkin dari kita dengan siapapun ini namanya. Oke. Jadi bukan cuma media bisa ngembangin podcast, tapi influencer atau podcaster independen, individual yang mau ngembangin podcast saat ini the right time gitu ya? Yes, karena gini, kalau kita ngelihat, mungkin sempat lihat ya berita-berita kalau harga influencer makin gila. Iya. Mau lokal maupun Amerika kayak Kendall Jenner. Iya. Yeah. Di sini karena of course karena kenaikan harga itu ROI juga pasti menurun dong buat brand. Dan akhirnya brand butuh opsi-opsi baru. Makanya sekarang menurut gua the rise of nano micro influencer ya itu akan mulai kelihatan sih. Dan jadi, podcast bisa jadi channel mereka ya. Dulu kan kalau orang influencer ngincernya ya oh yang followernya ratusan ribu atau jutaan. Yeah. Sekarang influencer yang mungkin followernya cuma 10.000, 50.000, they will have a say and they will have opportunity juga. Oke. Okay. Nah, makin akan banyak baru-baru lah. Oke. Okay. Aduh, seru banget bukan cuma interview tapi gue dapat insight banyak dari lo ya. Kayaknya lo harus punya podcast ya? Apa udah punya lo? Ada gua, well shit. Ya, ada podcast. Kalau mau tahu ilmunya Aryo bisa cek podcastnya Aryo ya di Spotify ya. Wah, gue jadi promo ya, Spotify, YouTube. Tapi sebenarnya bukan gue yang bercerita. Gue undang-undang lah. Oke. Okay. Iya, gue juga salah satu penggemar pendengar podcast. Seru banget soalnya sambil kerja dengerin podcast enak gitu. Dengerin apa? Gue Amrik sih favorit. Oh, Joe Rogan favorit gue. Iya pasti. Kalau mau menghibur-hibur di Indonesia, coba dengerin podcast Mas deh. Lucu tuh. Oh, oke. Okay. Gue cekidot deh. Thank you, Aryo. Thank you. Nih, udah mau menyempatkan waktu lo kerja ya. Masih di kantor ya sekarang ya? Udah WFO ya sekarang ya?
WFO. Oke, kalau misalnya ada update-update lagi, jangan lupa share-share ke kita. Dan buat mereka yang mau follow up Aryo dan Guru Para, bisa kemana yuk? Social media lo atau email lo yuk? Boleh langsung komen di YouTube kalian, tulis. Biasanya nanya loh, aduh mau funding dong, gimana caranya? Ya langsung di komen aja, okay. biar video engage, nanti yeah, langsung buat Oke, okay. Ya terima kasih Aryo atas waktunya, sukses buat Aryo, Guru Para dan World Spaces. Kita ketemu lagi next time ya, kalau udah pandemi udah kelar ya. Bye Aryo, thank you. Bye-bye.